Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Imam Salmun. Ya. Jadi hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman semua tentang bagaimana cara mengaktifkan Mudidak atau Mudiklab di YouTube. Nah, jadi langsung saja ya teman-teman. Ya, jadi untuk teman-teman semua ya. Langsung saja ini YouTube, akun YouTube saya. Nah, ini backgroundnya masih putih gini ya teman-teman ya. Backgroundnya masih putih, ya. Background masih putih. Jadi caranya gimana agar bisa background ini jadi gelap atau hitam? Baik teman-teman, ya. Langsung saja kita klik ya di logo ini saya, ya. Nah, ini ada atas ini. Lalu pilih sini setelan. Oh ya, sebelum kita lakukan penyetelan untuk membuat background ini menjadi hitam teman-teman ya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya di video-video saya yaitu di akun YouTube saya agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Baik, langsung aja kita lanjutkan, kita klik ya akun, habis itu kita lanjutkan setelan. Lalu di sini kita klik umum. Nah, teman-teman. Nah, di sini ada Mudik Gelap, teman-teman ya. Nah, ini Mudik Gelap. Aktifkan tema gelap di seluruh aplikasi. Nah, kita langsung aktifkan. Nah, baik. Setelah kita aktifkan, langsung background semua menjadi gelap ya, teman-teman ya. Ya, coba kita kembali. Ya, sudah gelap. Ya, dan ini berubah menjadi gelap ya background-nya, teman-teman ya. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat mencoba. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.